lanjut lagi. Tadi udah istirahat sebentar. Kita mau ke mana ya? Untuk pemakaman gitu. Kayak gua-gua. Nah, kita lihat. Oke, kita nginep di Hotel Missiliana Toraja. Nih, banyak banget. Udah pada tahu lah ya. Jadi kalau yang mau ke Toraja bisa ke sini. Gede banget tempatnya, luas banget. Ya, jadi ini posisinya kita mau ke Londa. Ini jalanannya begini situasinya, guys. Naik juga ternyata. Nanjak juga jalanannya. Kebetulan nggak gitu jauh dari penginapan kita. Dari Missiliana tuh nggak gitu jauh. Keluar dikit, lurus, belok kiri. Nah, itu ada jalanan kecil nih. Nah, kamu bisa naik. Nggak kecil sih ya. Mobil sih dua masuk kok di sini. Masih lebih kecil yang jalan ke negeri di atas awan sih. Kalau ini masih so-so lah. Masih oke jalanannya. Cuman tetap hati-hati ya. Karena pengaman samping-samping jalanan itu nggak ada. Jadi ya, be careful. Oke, kita jalan dulu menuju ke Londa. Nanti kalau yang belum tahu atau ya yang udah tahu mau lihat terkininya gimana, stay tune terus di video ini, guys ya. Oke. Nah, udah sampai. Deket banget dari penginapan. Jadi ini tempatnya. Gereja Toraja Jemaat Londa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sudah? Ada amin, saudara? Amin. Amin, amin, amin. Oke. Mana? Oh, lewat sana? Oh, katanya tapi lewat di sana, guys. Kita ke arah sana. Oke, tuh. Om Topan. Objek wisata Londa. Dom? Oke. Nih. Ya, objek wisata Londa. Baca sendiri ya, nanti gua freeze. Oke. Bawa lampu ya? Iya, oh, maksud di gua bawa lampu. Oke. Jangan ditinggalkan, Kak Nah. Cie. Takut kagak. Oke, jadi ke sini masuk bawa lampu, masuk ke atas sini nih di Londa. Oke, nah di sini beginian nih katanya nih, yang bagus, yang mahal, warnanya, bentuknya, tanduknya itu begini, ya. Oke, jadi dari sana turun masuk ke bawah. Ke dalam gua. Pacul. Pagi. Aman. Aman ya. Healing betul ini. Healing betul ya. Healing. Asli healing. Kerja mulu kaya kagak. Woi, anjir dihujat. Ini dia. Tuh. Wah, guanya, guys. Masuk ke sini agak-agak licin, sepatu riding lumayan ngeri, guys. Ngerinya maksudnya takut kepleset ya. Kita menuju ke gua sana. Oke, begini kondisi di dalam, guys. Jadi bercampur semua. Bapaknya bilang ini ada harus satu garis keluarga, Pak ya. Harus satu garis keturunan. Itu yang paling baru yang putih ya. Itu baru satu mingguan. Oke, guys.
Terus kalau yang di atas begini, yang udah begini, apa itu Pak artinya Pak? Ini sudah lama semua, jadi peti-petinya sudah hancur, jadi tengkoraknya mungkin dulu ya bereskan di bawah, jadi yang ke atas biar lebih aman, nggak diinjak samping. Oh, jadi kalau peti-petinya sudah nggak itu, baru bawa ke atas? Okay. Sebenarnya itu sebenarnya bisa dibuatkan peti yang baru, cuma kalau mau dibuatkan peti yang baru harus melalui upacara lagi. Oh, harus upacara lagi ya? Iya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nice info, guys. Itu ada yang mau foto dekat tengkorak, boleh ya kalau mau. Oh iya. Di mana, Pak? Oh, di situ. Tapi. Terus ini sudah cek sini. Kayaknya. Setelah pick start. Terus ini tahu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ke tempat satunya lagi. Kita masuk, guys. Gua ngeri. Sepatunya licin. Oke, kita masuk ke dalam. Di dalam gelap lagi, jadi kita switch kameranya, guys. Apa? Lagi di pompa dulu lampunya. Tunggu-tunggu, guys. Lagi di pompa, guys. Oke. Eits, hati-hati om. Hati-hati om. Wah, gelap. Tunggu. Oke, masuk. Foto-foto nanti ajalah. Pas keluar, oke. Kita masuk. Oh ya, nih guys, licin guys. Oh, ini. Oh, pak ininya ya. Oke. Asli ini licin pak. Duduk aja deh, naiknya ngesot aja. Ngesot aja deh, saya. Tunggu, soalnya, wih licin cuy. Ngesot aja. Ngesot, sorry pak. Daripada saya jatuh pak. Astaga. Lebih baik celana kotor. Daripada gusruk. Besok kan sudah pulang. Wih, ngeri cuy. Licin cuy. Oke. Oh, sudah enggak licin ini, Pak ya. Oke. Ya. Nah, jadi ukurannya itu ada di atas lagi nih. Oh. Oh, ada di atas ini, guys. Ada juga. Oh, iya itu juga tuh di belakang tuh. Itu kotaknya itu anak-anak. Cuma anak-anak yang bisa dimakamkan di sini itu anak-anak yang sudah tumbuh gigi. Oh, anak-anak yang sudah tumbuh gigi. Jadi sebelumnya? Sebelum yang belum tumbuh gigi, mereka punya makam khusus. Jadi dulu tuh ada yang pohon yang khusus dijadikan kuburan bayi yang belum punya gigi. Oke, jadi yang belum punya gigi beda lagi ya? Oke. Guys, di atas juga ada apa? Oh. Tempurung kelapa. Oke. Okay. Satu kerbau. Oh, kalau mau dipetikan lagi upacaranya cuma cukup satu kerbau. Cukup satu kerbau. Ini masih di dalam lagi? Iya, masih kita masih masuk. Oh, lagi. Masih lagi. Oke. Okay. Ya, ke arah situ atau sini, Pak? Sini. Oh, ke arah sini. Salah itu cuma kelihatan itu aja karena jarang juga pintu baru mau naik ke atas licin. Oh iya. Wih, hati-hati om, hati-hati om. Hati-hati. 0852 tidak berlaku di sini ya. Nanti dapat ditelepon. Aduh. Is licin guys. Mau foto dengan bentuk-bentuk gua di sini juga bagus bentuknya itu. Oh iya. Tapi ini batunya asli begini pak? Iya, kalau batu kalau guanya memang alami. Bentuknya ini ya, bukan dipahat-pahat ya. Oh ini masih alami semua guys. Wonderful. Oke, lanjut lagi jalan. Bungkuk lah. Hah? Membungkuk. Aduh. Awas kepala ini. Lo orang kalau nggak nonton sih kurang ajar lo. Astaga. Harus merangkak guys. Awas, kepala awas. Sedikit. Harus. Ada apa ya?
Iya, sajian semua itu. Buah-buahan, kembang, sirih, minuman-minuman juga biasa sangat pakaian juga. Oke, jadi ini masuk. Nah, itu dilakukan seperti itu aja karena orang Toraja percaya kalau kita meninggal katanya kita cuma akan pindah alam. Dan kita tempati, kita butuh barang-barang seperti yang kita butuh di dunia. Sama saja seperti waktu masih hidup lah ya. Oke. Tanya orang Toraja kalau meninggal itu barang-barang kesukaannya semasa hidupnya yang bisa dimasukkan ke dalam peti dimasukkan semua ke dalam peti. Oke. Hanya di sini itu orang-orang kaya itu dikumpulkan di atas tebing. Nah, karena biasanya dalam petinya itu banyak barang-barang berharga. Nah itu apakah ada yang diambil orang nggak Pak? Tidak berani. Memang tidak ada ya? Apalagi tempatnya di atas itu susah untuk orang lain. Oke. Jadi gitu guys, barang-barang. Bahwa ada Lutan Kora, ini ceritanya bersama dengan cerita Romeo and Juliet ini. Jadi dulu katanya mereka mau menikah, tapi karena orang tua mereka tidak merestui, jadi akhirnya mereka bunuh diri berdua. Jatuh diri dari pohon. Nah, mereka tidak direstui menikah karena mereka ini masih keluarga, mereka sepupu. Sepupu satu kali. Okay. Jadi di Toraja sepupu satu kali tidak boleh menikah karena dianggap saudara kandung. Jadi itu guys, mereka masih baku saudara, jadi bunuh diri berdua. Itu ceritanya. Gantung diri ya Pak? Iya, gantung diri. Dengan cara gantung diri di pohon guys, ya. Ngeri perjuangannya, gengs. Enggak nonton. Tuh, enggak nonton, enggak like, enggak subscribe. Kubuang kok. Tidak berlaku 0852 di sini. Oke. Hati-hati om. Aduh. Oke, kita keluar dulu. Ya. Oke. Aduh, oke ngesot lagi. Oke ya, jadi yang di atas ini yang udah ratusan tahun itu kayunya kayu utuh. Dibolongin, masuk, jadi nggak ada sambungan. Sampai sekarang masih nggak lapuk cuy. Itu sudah ratusan tahun ya. Di sini di atas. Di atas itu juga ada satu tuh. Cuma kayaknya bayi deh, karena itu kecil. Oke, jadi untuk londanya itu sudah selesai. Kayak yang kamu orang lihat di dalam. Ya. Gue sampai merayap-merayap, sampai wah begitulah. Ya. Semoga memberikan informasi yang baik untuk kalian. Yang belum tahu jadi tahu, yang belum datang jadi mau datang. Oke, see ya. We'll be right back.